Aku ingin membahas bahwa ikan pari ini, kenapa sih dia mulutnya selalu tersenyum? Ya? Uyus Lantio. Ayo tekan tombol subscribe sekarang juga. 1, 2, 3. Terima kasih. Matur nuwun. Nelson, kelihatan nggak? Kelihatan nggak? Dadah. Ya semangat. Maaf deh. Siwon. Semangat. Semangat tuh, Yus. Yus. Kok hilang kamu? Lagi makan siang.
Berarti bukan ikan pari. Nah, dari mana para pengunjung Sri Ancol, dia ini cara makannya cukup unik karena dia tidak mempunyai rongga pipi. Dimasukkan perlu Anda ketahui juga bahwa ikan pari mereka ini mempunyai nenek moyang. Nenek moyangnya adalah ikan hiu. Nah, kita masuk ke sejarahnya. Dari mana pada zaman dahulu ikan pari ternyata tidak ada. Melainkan dulu itu adanya ikan hiu, ya. Dari mana ikan hiu ini mereka berevolusi menjadi ikan pari. Seiring berjalannya waktu, ikan hiu mereka berevolusi. Nah, berubahlah bentuk tubuhnya. Tetapi saat dia berevolusi, ada hasil ikan kecil ini mereka selalu berskuling atau bergerombol. Ya, ternyata dengan cara dia berskuling atau bergerombol, ya, mau membuat ikan-ikan ini mendapatkan beberapa manfaat. Manfaatnya apa sih, Kak? Yang pertama, saat kakak penyelamnya memberikan makan. Yeah.
Oke teman-teman, terima kasih sudah menonton videonya Uyuy. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share. Sampai ketemu di video berikutnya. Dadah.